Babin Kamtibmas Kelurahan Tegal Parang, Brigadir Muklis Susilo, melaksanakan patroli bersama rekan FKPM dalam rangka mengantisipasi tawuran dan kejahatan lainnya di wilayah Kelurahan Tegal Parang. Patroli bersama FKPM ini untuk mengantisipasi tawuran dan kejahatan lainnya di wilayah Kelurahan Tegal Parang. Dalam patroli tersebut, Babin Kamtibmas mendapati anak-anak usia 13 tahunan yang masih nongkrong di jalanan Mampang Perapatan. Ke-13 orang anak ini selanjutnya diberikan arahan untuk pulang ke rumah masing-masing untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV melaporkan. Salam Tribrata.